أعوذ بالله, من yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكن له كفوا kita akan membahas tentang perbedaan ikhfa, ilhar, dan iqlab, tadi. Heba, maka efek bunyinya yang asalnya samiun jadi sami um. Bunyi nun mati berubah menjadi mim mati. N-nya menjadi M kalau dilatenkan. Tuh, nun mati menjadi mim mati. Bunyi N menjadi bunyi M jika dilatenkan. Samiun asalnya samiun basir unnya n ini tuh jadi sami hukum membaca lafadz Allah di mulut ketika mengucapkannya sementara suara a-nya lebih mendekati o Allah Allah jangan tipis dan tebal ini masih te tebal dibaca tebal berbunyi o oh Allah karena sebelumnya berbaris di atas atau fathah. Ini fathah. Ah, nggak tahu pokoknya yang ada garis gitu di atas tebel. Allah nggak mungkin Allah Allah. Atau ini Nasrum minallah. Bukan minallah minallah. Kenapa? Karena sebelum lapat Allah ada huruf nun nih huruf berbaris di atas. Bisa dikatakan lafad Allah Dibaca tebel, kalau sebelumnya baris atas cukuplah, itu juga. Karena nggak mungkin tiba-tiba di sini ada baris, nggak ada hurufnya kan? Pasti ada hurufnya, tapi kalau ingin lengkap, lafadz Allah ini dibaca tebel, karena ada huruf yang berbaris di atas. Kalau nggak fatah, domah, itu juga. Hukum, mimati. Ini ibu dan bapak yang sudah memiliki Amrikum mirfako nah, Ada lahum masal Saya ambil satu Dari idgomimi mimi Atau idgo Kemudian dari ikhfas Shafawi Saya ambil yang pertama Naba'ahum Naba'ahum bilhaq Naba'ahum Ya yang idhar syafawi saya ambil wahum piha di halaman 30 Nih lihat perbandingannya nih Idgom mimi Tuh. Topik bahasan kita adalah mau menjadikan kedip-kedip tuh. Mim matinya ketemu mim hidup tuh. Merah ketemu biru. Lebur berarti idgom, idgom mimi atau idgom mutanasilin. Ditahan karena ada gunahnya. mimnya bertasdid. didandengung dan dengung, ditahan dengung itu karena sama-sama seperti gunah. Kenapa terjadi? Tuh, karena mim matinya bertemu dengan mim hidup.